أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد kita sambung lagi muzakarah kita Bakuratul Amani karangan bagi Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kata dia nya musannif tatkala kelihatan situ deh. Maka tatkala situ deh. Maka tatkala kelihatan atasnya atas ini risalah oleh setengah fa'il bagi kelihatan. Siapa yang melihat tu? Oleh setengah-setengah talabah. Nah, dia tak sebut siapa talabah sini. Tetapi kata Sayyidi guru kitanya, kena kepada tuan guru Haji Mak Pau Bendang Jelapang. Itu kena kepada setengah-setengah talabah. Kena kepada almarhum tuan guru Haji Mak Pau Bendang Jelapan. Ha, dia lah yang dimaksudkan setengah talabah. Setengah-setengah talabah tu. Ha, ini dia beradab tak sebut nama orang dia tu ni. Ha, dia tak sebut. Ha, ini orang panggil ulama. Dia tak sebut totok gitu nama orang tu dah. Takut jadi kaiban bagi setengah talabah tu. Ha, tapi memang pada Mekah dia suka anak murid yang suka i'tirad, suka kritik dia. Kerana itulah kata pada itu dalil kata murid tu bijak, otak dia tu bergeliga. Nah, kalau duduk senyap, dia ada dua tu, sama ada peher atau bodoh, dua tu ya. Kalau duduk senyap, boleh jadi faham. So, atau senyap dia tu memang tak faham sepatah rai pun. Nah, memang senyap dia tu kan dia tak tahu apa senyap aku, aku cakap kenapa bodoh aku pula. Jadi dua gitu, pada yang tak suka, pada yang suka orang hok kritik dia, dia suka. Katanya Babur Ridhauddin, riwayat cerita daripada dia, daripada guru dia, pada Mekah ni bila dia tahu kata ada orang ulama, ada ulama daripada Jawi ni, tak kira lah Malaysia ke Fatani ke, jejak kaki ke Masjidil Haram, wah dia siap, tak sedar duduk dah, nak pergi cari siapa orang tu, apa, dia nak belajar lah. Nah, boleh jadi kalau hak tu aling pada dia, dia jadi murid hak tu. Nah, ataupun hak tu tu tak aling sekali, dia kata mun jadi tok guru menipu, dia kata gitu. Tok guru bau ngaya, macam-macam lah.
Itu pada eh ni orang kasar lah sikit lah. Kasar dia. Tapi kasar orang alim ni lain lah. Tengok dia kata. Maka tatak kala kelihatan atasnya, atas ini risalah yang halus, ikhtisar. Hak dalam matan Baquratul Amani di bawah, bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu akan bahawa searti la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Dan maknanya ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Dan arti Muhammadur Rasulullah itu ialah bermula Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan maknanya Nabi Muhammad itu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia orang, bahawa memberitahukan kita akan perkara yang dituntut daripada kita dan yang ditegahkan kita ila akhir. Padahal kurungan-kurungan itu orang panggil Baqurah, risalah haksa. Maka bila tatak kala kelihatan atasnya, atas ini risalah Baquratul Amani. Siapa yang melihat tu? Oleh tufa'i bagi kelihatan, oleh setengah-setengah talabah, pelajar lah. Kita kata talabah ni pelajar yang menuntuti ilmu. Nah, siapa dia setengah-setengah talabah ni? Dia tak sebut nama, pada yang sendiri tak sebut nama. Tapi yang diriwayat daripada gurunya kena kepada tuan guru Haji Mak Pau Bendang Jelapang. Itu yang dikehendaki maksud dengan Pak Da'il kata setengah-setengah talabah. Bila lah risalah ni dilihat oleh tuan guru Haji Mak Pau Bendang Jelapang, membahah-bahah ia setengah-setengah talabah tadi. Bahah adalah wano ni, nanti ni. Bahas apa tu? Daripada tuturannya. Lihat ni. Dari kerana kita kata pakai daripada tu min li ta'lil boleh. Dari kerana tuturannya, dari kerana ibaratnya, ibarat risalah ni, cakapan risalah ni, dengung bunyi cakapnya tak sama dengan cakapan atau ibarat kitab-kitab jawi yang dahulu-dahulu. Mana banyaklah setengah daripadanya pada yang kata mana ni? Muka surat berapa? Muka surat berapa tu? Pada yang kata Tuhan-Tuhan tu ialah tupanan. Ha tu, muka surat 5. Kalau kita jari muka surat 5, baris yang ketiga daripada atas ke bawah. Ha, tengok pada yang kata kerana makna Tuhan itu tupanan. Ha, pelik cakapan tu, tak ada pernah lagi tutup guru dulu cakap Tuhan tu tupanan. Ha, satu daripada ibarat yang menyelahi orang panggil tuturan atau ibarat kitab-kitab jawi dulu. Ha, maka datanglah, yakni maka tiba-tiba datanglah atasnya, atas ini risalah fa'in bagi datang oleh i'tirad. Apa i'tirad? Asal daripada arada, lintang. Mana letih? Ti, orang panggil. I'tirad, mana kritikan. Mari ti lah. Nah, bila orang panggil tuan guru Haji Mak Pau Bendang Jelapang ni, dia baca kitab Baquroh, risalah Baquroh yang dikarang oleh Tok Guru daripada Mekah, namanya Pada'i Mekah ni. Tiba-tiba bila dia baca, tengok-tengok ibarat kitab ni tak sama dengan cakapan atau ibarat kitab-kitab jawi dulu. Seumpama Durussamin, seumpama Aqidatun Najin, ataupun kita kata Zahratul Muri, apa lagi weh, Risalatul Tauhid, Faridatul Faraid, banyaklah kitab-kitab jawi dulu. Tak sama, dia kata. Kok mana Tok Guru Mekah ni bercakap lain? Tak sama dengan cara gaya bercakapan ulama' dulu-dulu. Maka bila tak sama ibarat tuturannya ini risalah, maka tiba-tiba datanglah atasnya ini risalah oleh i'tirah. Kritik lah. Kok mana Tuhan tu ilah tupanan? Kritik lah. Nah, kerana apa tu? Kerana apa i'tirak tu? I'tirak tu tepat mana? Nah, i'tirak tu bukan semua sifat 20 juga. Duk bahas tentang ketuhanan dan sifat ketuhanan juga.
Tapi hak jadi orang panggil kritikan, i'tirad, lentangan tadi tu daripada Tok Guru Haji Mak Pauh benda jelapan pada menyalahinya nya tuturan. Robik molek nyonya tu payah nak reti pula kan ni. Dek sini. Pada menyalahinya, nyalahi makna tak serupa nyonya tuturan, ibarat akan tuturan, akan cakapan, akan ibarat kita-kita Melayu yang dahulu-dahulu. Hak dulu-dulu tak serupa. Mana? Apa tadi lah. Tuhan tu kata pada El Tupanan. Tengok. Kita dulu tak cakap gitu. Kita dulu kalau sebut kata Tuhan-Tuhan ni, ada hukum ketuhanan dia. Tuhan tu kena kezak dan sifat lah. Kemudian, apakah orang panggil hukum ketuhanan? Zat yang mengaku kata dia tu Tuhan, sifat yang ada di zat dia tu orang panggil sifat dia sifat Tuhan. Dia ada hukum ketuhanan. Apa hukum ketuhanan? Istighnahu an kulli ma siwahu, istighnahu an kulli ma siwahu, wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Ada zat yang mengaku kata dia Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo, muga lain tak boleh lepah dengan dia. Dua perkara tu. Nah, itu orang panggil hukum ketuhanan. Maka lagi akan kita nak belajar pun sifat 20 tu orang panggil sifat ketuhanan. Tu hukum sifat ketuhanan. Hukum tu kena kepada wujud istihalah jawaz. Sifat ketuhanan tu kena kepada wujud kidam bakok mukhalafah ni. Atau orang panggil sifat ketuhanan. Bukan sifat hakikat zat dah. Tak ada siapa dia boleh kenal Allah dengan makna kenal zat dan sifat. Tak ada. Kenal hakikat zat, hakikat sifat, memang tak ada siapa dia boleh kenal hakikat zat, hakikat sifat Allah. Lepas tu yang kita nak belajar lagi akan, itu orang panggil hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Nah tu, bukan hakikat zat sifat Tuhan ada. Beza tu. Maka lain banyaklah. Lagi akan bila masuk sifat ma'ani, pada air pun bubuh pula pula. Kudrah perkehendak. Perkuasa. Irada perkehendak atau penentu. Ilmun pengetahuan. Hayat pehidup, samak pendengar, basar pelihat, kalam pekata. Mana ada biasa orang kita dulu cakap gitu. Nah, kalau ada pun tak lengkap lah. Seumpama kita apa tak ingat dah. Syekh Daud Fatani, hak besar hak tebal ada di pondok saya tu, hak tebal sekali. Kitab tauhid yang paling tebal hak Syekh Daud Fatani sekarang ada tebal tu. Ambo tak ingat nama apa, Zahrah, Zahrah juga. Zahrah juga nama bunga juga. Dalam tu pun ada. Perkuasa ada dengan perkataan. Ada. Tapi tak lengkap. Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Fatani ada dah ke arah-arah tu. Begitu juga kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita apa tu? Bidayah dalam bahasa Jawi, ulama Aceh sekarang. Sifat 20 juga syarah bagi Ummul Barahi dalam bahasa Jawi karangan ulama Aceh ada juga. Penentu ada, pendengar pelihat, itu betul diterjemah itu. Kemudian pada MK ni mari habisnya tukar, biasa kita kata kudrah berkuasa, irada berkehendak atau menentu. Itu dia tu ni. Bubuh perkataan imbuhan me dengan ber. Menjadi. Kudrah artinya berkuasa atau menjadi. Iradah artinya berkehendak, menentu. Ilmu mengetahui. Hayat hidup gitu ya. Tak ada menghidup adalah. Karena dia orang panggil sifat yang tidak ada ta'aluk. Kemudian samak basar, melihat, mendengar. Kalam berkata-kata, itu kitab-kitab dulu. Termasuk kitab Faridatul Faraid pun begitu. Cara terjemuh daripada sifat-sifat ma'ani itu kepada masdari. Dia ni, kepada masdar. Baik. Maka pada ubah. Dia ubah. Dia terjemuh tidak sebagaimana kitab-kitab dulu terjemuh.
Mana antaranya? Kudrat, perkuasa, iradah, penentu, perkehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, perhidup. Ha. Samak basar, kalam, pelihat, pendengar, perkata. Maka tak pernah didengar ni cakapan ibarat sebegini ni menyalahinya nya tuturan. Ha. Tak serupanya, menyalahi mana tak serupanya nya tuturan, hanya ibarat tuturan tu maknanya ibarat. Akan tuturan, akan ibarat kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Tu. Tak sama tu, menyalahi tu, takluk pada kata menyalahi. Tak sama menyalahi-menyalahinya ibarat risalah Baqiratul Amani akan tuturan, akan ibarat kitab-kitab Melayu yang dahulu tu pada bibir apa tempatlah. Yakni pada beberapa tempat, yakni pada beberapa perbahasan. Tempat sini dengan makna apa? Perbahasan, bukan tempat dalam ilmu tauhid. Mahal tu bukanlah. Lihat ni, tempat mana tu perbahasan. Maka tak sama. Yang tirak dulu tu ada dah orang yang tirak. Jadi kalau sekarang ni pada Mekah meninggal dunia lama dah, kita ni pun kita kira siapa dah sekurung. Lihat ni, hari tu kita kira dah ni siapa sekurung lebih lah. Lihat ni, tiba-tiba ada orang akhir-akhir ni dia yang tirak juga. Maka tak heran lah. Nah, kita tak heran lah kalau dia naik iktiraf, kerana dulunya ada dah orang iktiraf. Tok guru juga, Tok guru Haji Mak Pauh Benda Jelapan, dia iktiraf, dia hak kritik. Kudrah kok mana perkuasa, bakpo terjemuh perkuasa. Maka pada yang menerailah. Kerana berkuasa tu bukan kena kepada maknan tak ada diri. Berkuasa tu orang panggil samarah, tugasan bagi sifat yang dikehendaki oleh ulama tauhid. Sifat ma'an itu sifat yang dibangsa pada maknan, yakni ada hakikat, ada diri. Lagu mana taswir dia? Lau kushifa bina la ra'aina. Kalau Allah Taala bukakan hijab, nescaya kita nampak. Kita nampak. Maka berkuasa tu tak nampak. Reti kerana perkara amrun i'tibari, bukan perkara wujudi. Maka sifat ma'ani sifat wujudi. Cuba tengok dalam kitab-kitab Arab, apa ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama tauhid ahli sunnah wal jamaah kita sebut, tiap-tiap definisi sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun maujudatun, tu qa'imatun ke fi zatillahi ta'ala, satu sifat yang dibangsa ada, yang bangsa ada, yakni yang sungguh lagi ada, yang ada tu pula di zat Allah. Ia terjemuh, ia definisi takrif tiap-tiap sifat ma'ani tu, satu sifat ia bahasa ada, bukan bahasa subuh, bukan bahasa sungguh, ada, ada hakikat, ada diri. Maka benda tu setara mana ulama kata kalau dibuka hijab nescaya nampak. Tengok, bermakna yang dikehendaki oleh ulama'nya dalam bahasa Melayu kita ini, nak ayat lebihnya pada orang Mekah, dia belajar Arab nak bagi kita Melayu ni reti bagaimana orang Arab reti. Yang lagu tu bukan belajar Arab nak faham ku Arab, nak reti Arab, Arab ke Arab tu tak jadi hijau. Dia orang aling ni dia belajar bahasa Arab, kemudian bagaimana kau hak dalam bahasa Arab difahami oleh orang Arab, nak difahamkan sebiji sebagaimana orang Arab faham, orang Melayu kita. Orang gitu. Hak orang Arab faham bagaimana? Pada enak orang Melayu faham sebagaimana orang Arab faham. Itu makna gitu. Itu pada Mekah, ngaji Arab nak reti Melayu. Bukan Arab nak reti kau Arab juga dah. Nah. Lagi pula berkuasa Allah tu banyak. Sedangkan nanti ataupun telah orang bahas, kalau orang hak ngaji dah sifat 20, bila telah masuk perbahasan sifat wahdaniyah, Allah tu esa pada zat, pada sifat, pada af'al. Dah gitu kan ni, Allah esa pada zat mana ternafikan mutasilkan munfasil pada zat. Allah esa pada sifat, ternafikan mutasilkan munfasil pada sifat. Apa makna ternafikan mutasil pada sifat? Yakni sifat Allah Ta'ala tu banyak, tak boleh nak bilang banyak. Tapi banyak pun sesekara lah kau.
Bagaimana sosok kau? Satu kudrah, satu irada, satu ilmu, satu haya. Mana gitu? Nah, bukan kudrah dua. Tak. Mustahil ala Allah. Nah, satu kudrah. Lepas tu kalau kita kata satu kudrah, kudrah dengan makna berkuasa. Berkuasa satu je Allah tak ada berkuasa. Allah wa gapo berkuasa satu tu? Wa langit, pa bumi siapa buat? Ha, tengok. Tak bengang jadi dia. Tak. Bukan makna gitu tak? Sebab tu betul sungguh hak pada Mekah. Apa jelas betul. Jadi wahdaniyah pada sifat ternafikan mutasil pada sifat. Apakah mutasil pada sifat? Mustahil, beberapa bilangan. Tentu tidak ada beberapa bilangan sifat yang sama pada nama dan makna di zat Allah Ta'ala yang satu. Itu. Nah, mana? Berbilang pada sifat paling kurang dua kita kata. Allah ada dua kudrak. Kudrak pertama artinya pekuasa. Kudrak kedua pun artinya pekuasa. Mustahil. Bawa lemah Allah Ta'ala. Tentu dah. Mana sifat Allah Ta'ala esa? Dengan mana lagu mana? Sifat Allah Ta'ala esa. Sifat Allah tu banyak. Tak gitu ya ni? Sifat ijmali kita belajar nanti kan? Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak boleh kita nak bila. Tak boleh kita nak hasar. Tak boleh kita nak hingga. Banyak mana? Oh, banyak. Allah Maha tahu. Tapi hak banyak tadi sesekara. Itu makna sesekara. Lagu mana nak ayat sesekara? Bawa kita pergi beli di Jaya lah. Banyak. Dua troli bawa. Gitu. Tapi sesekara belaka barangnya. Beras guning, gula sekilo, garam sekilo. Makna gitu. Tidak kata beras 2-3 guning dah. Sesekara. Banyak tu banyak. Tapi sesekara belaka. Itu makna gitu. Itu makna sesekara. Bahasa Melayu standardnya. Satu-satu perkara. Wayah nak bayar nampak menengur dekat sini. Satu-satu perkara. Mana? Satu-satu. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat. Itu mana? Tiba-tiba kalau kita kata kudrat artinya berkuasa. Cuba letak makna lagu mana? Allah bersifat dengan satu kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Mana Allah bersifat dengan satu berkuasa? Apa? Apa benda tu yang berkuasa buat satu benda tu? Langit, bumi siapa buat? Makhluk lain siapa buat? Tidak kau bengang ni. Bermakna tak tepat. Mana gitu? Tak tepat. Yang satu tu berkuasa. Berkuasa banyak. Tiap-tiap benda yang jadi ni semua Allah belakang buat. Baik buruk tak kira. Sebab tu tak boleh kita kata, kalau aku jadi Tuhan, aku tak buat muawawah. Weh, bapa cakap lah gitu. Dari ni, hatu hak kalu tak boleh tu. Kalu tak boleh tu. Nah, jangan buat main-main. Ada pun kalau hak kita belajar nanti dalil akli, hak tu tak apa. Hak tu orang panggil al-qadiyatul fardiyatulah. Tak tadil wukuh. Qadiyah, jikalau atas jalan sabili takdir. Atas jalan kita fardu takdir. Buat-buat lolok kata. Tak menjadikan benda tu berlaku. Ya sungguh. Allah pun guna dalam Quran. Mana Allah kata? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Tuhan kata, jikalau ada pada langit bumi ni, Tuhan lain pada Allah. Tengok. Jikalau tu? Atau orang panggil jikalau apa tu? Jikalau ala sabili takdir. Atas jalan fardu takdir. Maka al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wukum. Qadiyah fardu takdir, buat-buat lolok kata ni tak akan berlaku. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Pada hakikat, realiti, wakil. Ada? Ada. Tapi Tuhan sendiri kata, bapa tu? Untuk ambil natijah. Bapa? Tak ada Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah se-Tuhan. Itu mana gitu? Itu tak apa. Itu kita pun guna dalil akli kita kata ni. Kalau Tuhan lemah, kalau Tuhan dua tiga berbilang, kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan pekok, kalau Tuhan bisu, kalu. Banyak kalu tu. Itu tak apa kalu tu. Kalu tu memang kita kena. Kena kata kalu gitu Tuhan pun ajar. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi di langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, nescaya langit bumi hancur lebur. Nanti kita masuk sifat wahdaniyah, ulama bahas. Dalil akli wahdaniyah ni keluar ne. Orang panggil surah gambaran jikalau Tuhan berbilang.
Terkadanya pakak, kadang-kadang tak pakak. Kadang-kadang pakak nak buat satu benda, kadang-kadang pakak nak buat benda lain-lain, kadang-kadang baloh nak buat satu benda. Macam-macam lah. Hingga keluar ne orang panggil perbahasan dalil akli pada sifat wahdaniyah. Apa natijah keluar? Bukan alam ni hancur lebur. Tak boleh nak diada sejak daripada awal lagi. Oh, tu siapa tahap tu? Apa? Tahakkuk kata Allah ialah se Tuhan. Tak ada Tuhan lain pada Allah. Ha, sebab tu langit bumi ni ada. Hak tu tak apa. Kerana hak tu memang kita jikalau tu untuk ambil natijah yakin yang dalam hati kita. Nak pacak. Kalau Tuhan tak ada lah ke mana? Oh, bahar. Kalau Tuhan tak ada. Nah? Siapa buat alam ni? Alam ni ada dengan ada permulaan bagi ada. Tentu ada yang mengada. Gang. Akhirnya tentu tidak Tuhan tak ada. Ha? Mesti Tuhan ada. Ha, tu natijah nak ambil natijah. Ha, tu lain. Ada pun kalau cakap, kalaulah saya muda-muda dulu rajin ngaji, rajin ibadah ke. Ha? Ha? Banyak dah pahala saya kupu. Aling dah saya. Hak tu lau taftahu fi'la syaitan. Hak tu hak Nabi legah tu. Jangan cakap jikalau hak lagu tu tu. Nah? Kerana lah ni tak semayah. Allah sakit orang dah ya. Sakit orang tua main yang sakit orang kecil mani. Darah tinggi. Kalau muda-muda mula ke raja amat ibadat. Pahala ni. Mula ni muka tua sakit orang tak semayah. Haa tu setel tu dia panggil setel tu. Hak tu setel tu. Hak tu jikalau syaitan. Hak ni. Oh kalau masa kaya mula sedekah banyak zakat waktu baik ke banyak dah pahala. Pahala ni bankrupsi. Dek ni miskin papa kedana. Pak tak sedekah, ndak muka piti ada sepesen je. Nah. Dia tak nanti sepesen ke dua ya, tak nanti ke tua ke muda. Peluang hak tu habu irtanim. Ha? Khamsa ha? Apa qabla khamsin. Dek ni dalam hadis Nabi sebut. Rebut peluang lima sebelum lima. Ha? Hak tu jangan. Kalau mula duk kalu-kalu. Lah ni he. Peluang tu habunya lah ni kena rebutnya. Jangan duk kalu-kalu. Hak tu lau taftahu fi'la syaitan. Tapi kalau jikalau saya tu he, ha ni berat ni. Berat pada syaitan lagi ni. Ya kata bapa, dah bapa hak tu tanya, mu Tuhan ke? Lah tanya gitu tak ada masalah. Ada ke nahi tak larang? Ada nahi tak larang? Ada Quran hadis lagi. Ada ulama kata tak boleh. Tak boleh tanya mu Tuhan ke? Weh, apa tak ada ya? Apa ada? Tak ada. Boleh. Kita tengok orang takabur tak semayah, kita tanya, mu Tuhan ke sebenarnya? Ha. Apa? Tanya mu Tuhan ke? Nampak rasa apa Tuhan nampak demo ni. Nah. Duduk seduk, nah. Udara Tuhan, makan berah Tuhan. Ha? Telah lauk hak Tuhan. Nah, nah ngatuk hak Tuhan bui tidur. Semaya hak Tuhan suruh, tak semaya. Ku mana mu ni? Mu ke Allah Tuhan? Ha. Mudah yang jawab. Eh saya bukan Tuhan. Gitu je jawab. Bapa orang tanya mu Tuhan ke? Kalau aku Tuhan, oh berat gitu. Kalau aku Tuhan, mu aku tak buat. Bermakna Tuhan buat orang jahat, orang zalim ni tak kena. Tak kena. Mana lebih alim kita pada Tuhan? Mana kalau aku jadi Tuhan, aku tak buat Fir'aun, Namrud, hak-hak zalim jahat-jahat lah kau ni. Aku buat juruh lah kau. Lepas tu Tuhan tak alih kan? Tuhan moho mengetahui kan? Inna allaha khabirun bima ta'malun. Inna allaha alimun bidhatis sudur. Inna allaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu dia moho amat mengetahui. Tuhan buat Fir'aun, Tuhan buat Nabi Musa. Tuhan buat Islam, Tuhan buat kafir. Hak Tuhan buat belakang, ya? Tak gitu ya, kita nengung pelik weh, bapa beralah besar-besar. Tuhan ni atas bumi dia. Bapanya tak beraca. Jangan cakap itu. Kita orang mengaji tauhid, kalau mengaji kitab Faridah, Syekh Ahmad Zinfata ni sebut dah. Iradah tak sama dengan suruh larang. Ha? Redha iradah tak sama dengan suruh dan larang. Lain-lain tu. Tak lazim Tuhan kehendak, Tuhan suruh. Tak lazim. Tak semesti hak benda Tuhan suruh, Tuhan kehendak. Tak lazim. Mana? Contoh. Fir'aun. Tuhan kehendak tak dia kapir? Kehendak. Lepas tu Fir'aun kapir. Tuhan suruh tak Fir'aun kapir? Tak. Utuh dua orang Nabi. Tak pada orang lain sore-sore lah kau. Lihat ni. Fir'aun ni dua orang tu. Nabi Musa, Nabi Harun. Dua-dua ni. Ha? Dicakap kalulah. Ha? Qala lahu qawlan layyina. Ha? Cakap dengan dia tu cakap payah lembut yang boleh melinak lunakkan hati Firaun. Dah Tuhan kehendak dia kupu-kupu.
Tuhan suruh nak Fir'aun kubur, tak suruh. Tuhan suruh Fir'aun buat zalim, tak suruh. Tuhan suruh buat Fir'aun kape, tak suruh. Tapi Tuhan kehendak tak Fir'aun kape zalim, Tuhan kehendak. Lain. Islam di Fir'aun, Tuhan suruh tak? Tuhan suruh Fir'aun masuk Islam. Tapi Tuhan kehendak tak Fir'aun masuk Islam, tak kehendak. Ha. Tak lazim suruh dengan kehendak, tak lazim. Tak semestinya gapo Tuhan suruh, mesti Tuhan kehendak. Kalau Tuhan nak boleh. Walau syaallahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Taala kehendak, Allah Taala boleh buat mung semua ni satu agama saja, boleh. Ummatan wahidah, millatan wahidatan. Boleh, Tuhan boleh buat. Ha, patut kita kata, apa tak buat? Walaki yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Tapi Tuhan nak menyesat siapa hak dia nak, Tuhan nak wih hidayah siapa hak dia nak. Kira dia nak bukan mu nak, mu Tuhan ke Allah Tuhan. Ha. Kalau aku Tuhan, aku tak buat dah mu ni. Patut Tuhan lah ni. Ha, hak kita kata Allah tu Tuhan, dia buat juga. Mana tak sedih lah Tuhan lah ni. Karena gapo hak Tuhan buat, tanjizi hadis sifat kudrat Tuhan buat lah sekarang ni, ialah apa hak Tuhan tentu suluhi kau dengan sifat iradat dia sediakan. Gapo hak Tuhan tentu sediakan lah, gapo hak Tuhan tahu dah. Tak ada ni, kita mengaji dalam usuluddin ya, sifat-sifat makna ni lagi akal. Gapo Tuhan buat, ialah apa hak dia tentu. Dia tak buat, gapo hak dia tak tentu. Gapo hak dia buat lah ni. Kita accident, kita sakit, kita segar, orang benci, orang suka, orang marah, orang macam-macam perkara. Baik, buruk tak kira. Qada qada. Untung baik, untung jahat. Semua hak Tuhan buat, sekarang kita nampak zahir, ibraz. Tuhan mengibraz, Tuhan menzahirkan. Min adamin ila wujudin, daripada tak ada pada ada. Tiba-tiba nyata hak baik, atau nyata hak buruk. Semua hak Tuhan buat, ialah apa hak dia tentu, sedia kala. Tak pakat dengan kita. Belum ada kita, Tuhan tentu laka dah. Baik buruk orang ni mati lagu mana syurga aku dengan aku habis Tuhan tentu lah kau siap. Nah, ha? Tuhan tentu hak tu sifat iradat dia. Kalau hak di Luh Mahfuz tu qada wa alaq dia panggil hak tulis Luh Mahfuz tu. Nah, la turaddul qada illa biddu'a au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat merubah qada melainkan dengan doa. Tu bukan qada dengan makna sifat iradat Allah tu dah. Qada situ qada muallaq hak Tuhan suruh. Malaikat pergi tulis di Luh Mahfuz. Orang ni sekian hari bulan mati aksiden. Melainkan kalau dia hubung silaturahim. Tiba-tiba hubung silaturahim sungguh. Sedia kala lagi Tuhan menentu dia tu hubung silaturahim. Maka terhapuslah qada yang ada di Luh Mahfuz tadi. Itu orang panggil qada muallaq yang digantung pada Luh Mahfuz. Ada pun qada mubrak, hak tu doa tak jadi. Nah, ya Allah panjang lagi umur, panjang lagi. Mati. Ha tu nak ayat qada mubrak. Tu Tuhan, dia tak pakai kita. Dia buat hak dia tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Pas gapo dia tentu, sedia kala lagi tanjizi qadim dengan sifat ilmu dia, dia tahu lah kau. Nyata lah kau dah. Bukan baru tahu lah. Oh jahat Fir'aun Natan ni. Dah. Sedia kala lagi. Tuhan tahu dah. Tuhan nyata dah. Pas apa? Itu orang panggil bijaksana. Hikmat perbuatan Allah ada hikmat. Hah? Bukan sia-sia dan bukan gharak kembali tujuannya kepada Allah dah. Ah, bukan kata kalau kita semaya, kita puasa, oh, segar Tuhannya. Kuat dia jadi Tuhan. Dah. Kita kapi habis licin, mak maksiat deraka ke dia, sebutin bumi pun dia Tuhan, tak Tuhan. Tak berkandak dengan amal ibadat kita. Hah? Dia tak ambil keuntungan daripada perbuatan dia, af'al perbuatan dia atau hukum yang dia turunkan. Nah, kemudian sia-sia ke? Tak, tidak sia-sia. Ha? Tak ada sia-sia. Dia buat kufur, dia buat munafik, dia buat Islam, dia buat zoling, dia buat habis. Sia-sia, iblis dia buat. Malaikat apa dia buat? Kau siapa buat iblis? Ada Tuhan lain pada Allah buat iblis. Allah dah buat iblis. Hei ni. Patut lagu mana ustaz? Itulah ya hikmah. Ha, celah. Celah di antara batila abas sia-sia dengan gharak. Itu perbuatan Allah ialah hikmat bijaksana. Nah, maka kita tak boleh nak kata oh, kalau aku jadi Tuhan. Jangan. Apa kalau aku jadi Tuhan? Tuhan kita Allah dah. Dia maha bijak dah. Dia buat hak zoling, dia buat hak baik, dia buat hak jahat. Rata ni. Ah, melainkan kita tu orang tak mengaji tauhid, memang tak nampak lah. Apa Tuhan buat orang kafir? Apa Tuhan buat agama-agama palsu?
Ha, bapa Tuhan buat nabi-nabi palsu? Bapa Tuhan buat orang panggil apa? Orang-orang deraka dengan Allah Taala. Bapa. Kita menanya tu kerana kita tak nampak hikmat tasyri'. Tak nampak hikmat daripada perbuatan Allah Taala. Kalau orang hak mengaji nampak dia, dia ada sini. Ha, lagu tu. Ha, tak boleh cakap itu kalau-kalau itu dekat sini. Ha, ya kalau ni hak bolehnya, ha kalau hak mengaji ilmu tauhid ni. Ha. Kalau ada sifat-sifat ketuhanan mana, itu tak apa. Itu memang Tuhan pun ajar. Kemudian kalau orang panggil tangguh amal ibadah, itu kalau syaitan. Ha? Yang ketiga, kalau orang berat lagi pada kalau syaitan, kalau aku jadi Tuhan. Tak tu berat lagi pada kalau syaitan. Ingat baik tu. Bapa tu berat sangat. Nah, dia bukan Tuhan, Ustaz. Memang dia bukan Tuhan. Tapi cakapan dia tu seolah-olah Tuhan tak cerdik, Tuhan tak bijak, Tuhan tak ilmu, Tuhan tak ada sifat pengetahuan. Dia buat juga orang jahat, orang zalim. Ha? Muka kalau aku, aku tak buat. Aku mampu lalu dah. Aku tak buat. Aku buat Muhammad, Nabi Muhammad belakang. Aku buat Nabi Musa belakang. Orang juruh, wali-wali, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul belakang. Dia berasa kita cerdik pada Tuhan. Lah, Tuhan panggil tu. Lepas Tuhan, yang buat gua perang Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud ke apa, tak cerdik lah Tuhan. Jangan cakap itu. Tak boleh main kalau aku Tuhan gitu. Tadi. Ha, itulah gitu. Itu bukan politik tu dah. Ha, nak we tegur umum lah tu. Umum. Kita pun tak boleh cakap gitu. Lepas tu apa dia tanya? Lah tanya tak ada masalah. Jawab mutabakah dengan soalan. Nah, kalau orang tanya kita, eh, Pak Eh, mu Tuhan ke? Eh, aku bukan Tuhan. Hamba Tuhan. Iya. Tu jawab dia. Mu Tuhan ke Pak Eh? Ha, kalau aku Tuhan. Apa nak jawab kalau aku Tuhannya? Dah orang tanya mu tu hai kedok. Jawab, ha kedok. Kalau ha, perang. Kalau dak, ha, ya betul tu. Mu bukan tu hai. Alah betul dia jawab. Dok apa kalau kalau aku tu hai, kalau aku tu hai, abelak sungguh. Ha, tu berat orang tak mengaji tauhid jadi lagu tulah. Nah, ha, tak kira lah puak mana-mana kau gapo kena terima dengan lapang dada. Ha, kita bukan marah siapa-siapa, marah. Bukan marah dia, dia pun makhluk Allah. Dia cakap gitu pun Allah yang meluncurkan daripada lidah dia. Lihat ni. Ha, apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita orang tak mengaji ni, weh, tak boleh cakap gitu punya. Sebab apa? Oh, berkait kapak dengan akidah. Nah, berkait kapak dengan usuluddin. Nah, bermakna kita kena mengaji sungguh ilmu tauhid usuluddin. Ha? Bimbang takut cakapan kita. Nah, perbuatan kita atau akidah kita menyalahi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, tu takut bimbang tu. Habis tu. Ha, jadi Tok Guru Haji Mak Pauh benda jelapan ni pun i'tiraq. I'tiraq tu pada menyalahi, pada tak serupa nyonya tuturan, nya ibarat Baquratul Amani ni akan tuturan, akan ibarat kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Menyalahi-menyalahi, takluk pada kata menyalahi, pada beberapa tempat. Ha, sumpah tadi? Sifat perkuasa, sifat penentu. Ha, betul kan? Berkuasa banyak. Allah Ta'ala berkuasa berlaku atas tiap-tiap mungkin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin, dialah yang maha amat kuasa. Banyak. Tak kira apa kipas musilannya Allah buat. Lapunya lah Allah buat. Hamba cakap Allah buat. Darah denyut nadi kita bergerak apa semua Allah buat. Mata berkelip semua Allah buat lah. Banyak berkuasa Allah. Berkuasa banyak. Lepas tu kata sifat Allah sesakara. Hoksa tu perkuasa. Perkuasa satu ada di zat dia. Tapi dengan bersepakai sifat perkuasa kudrat yang ada di zat dia, dia berkuasa mengada meniada. Baru tak pening ngaji ilmu tauhid. Kalau dia duduk bengong itu, ngaji sifat wahdaniyah Allah esa pada sifat. Sifat Allah tu banyak tapi sesekara. Apa makna sesekara? Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat. Ha? Kemudian satu kudrat. Kudrat amal mengaji pula. Kita mengaji pula dalam sifat makni. Kudrat artinya berkuasa. Berkuasa tu satu je. Kenapa dia tu yang buat sekarang satu tu? Jadi duduk bengong itu. Hak satu tu berkuasa. Berkuasa banyak. Supos ginilah contoh. Penyapu tu saja. Tapi hijau penyapu tu menyapu banyak. Tiap-tiap sapu dia belakang. Hujan sapu. Penyapu tu sah. Tapi hijau penyapu menyapu
Ha tu banyak, bukan sah tu. Banyak hak mana sapu dia sapu dah ke. Sapu tu banyak. Penyapu tu sah. Lagu tu. Ada kata ni. Ha tu contoh ya. Tapi penyapu tu alat. Nah, jangan kita kata perkuasa sifat kudrat tu alat. Sifat tu bukan alat. Kerana alat tu benda hak bercerai daripada tubuh kita. Tak kata ni. Kau ada penyapu tu yang duduk dekat tubuh. Kita tengok orang hak dia ni tak salah tanya, kerja penyapu dan kerja tukar sapu apa tu? Nyapu dekat atas belakang lekak. Tak nak cabu, nak mandi, nak tidur pun menyapu dekat atas. Mana boleh gitu. Tu orang panggil apa? Penyapu tu bukan alat tu sifat bagi tukar sapu tak dia tadi ni. Tak ada. Penyapu tu duduk lekak tubuh orang gitu. Nah. Nyapu tu sipailah. Dia balik tu kau pakai kuk, pakai naik tarabeng, pergi mengorak. Ada dia ni. Orang ingat kau dia kerja besar sangat. Baju pinjam lah kau. Orang tak tahu kata dia tu kerja penyapu. Nah, tukar sapu. Kerana penyapu tu alat. Perkuasa. Perkuasa bukan alat. Nah, beza tu. Nah, beza tu. Baik. Mako. Mako ni jawab bagi tatak kalau atas tu. Maka tu jawab bagi tatak kala. Tatak kala tu orang panggil syartiyah. Lama. Kalau dalam bahasa Arab, dia terjemuh daripada lama. Lama, tatak kala. Tatak kala kelihatan atas ini risalah oleh setengah talabah. Greng. Lagu mana? Maka. Tu maka tu jawab bagi tatak kala. Tu. Maka hamba sini pada Mekah lah dia cerita ni. Karena kita ni masuk mukaddimah kita. Apa? Menceritakan tentang perkara yang menekan. Ba'if. Benda yang menekankan. Musannif. Menulis kitab yang dia tulis yang kita duk baca sekarang ni. Maka hamba pun kata pada hurai. Terang syarah. Menerang menghurai. Menerang mensyarahkan. Baginya bagi setengah-setengah talabah tadi. Bila Tok Guru Haji Mak Pauh benda jelapek i'tirak, kok mana ni Tok Guru? Tuhan tu panan, sifat-sifat mak ni pa belaka ni. Pening saya. Tok Guru pun menerah. Gini, nanti ni. Kalam artinya perkata. Perkata tu lawan bagi bisu. Mana ada berkata-kata lawan bagi bisu? Kalau berkata-kata lawan bagi bisu, tuan-tuan semua ni bisu lah ke ni? Kau berkata-kata lah ni? Berkata-kata dah lah ni? Dah. Senyap, hok tidur pun ada. Dia ni. Hok senyap pun ada. Hok tak faham pun ada. Hok senyum pun ada. Dia ni. Kecek dah. Berkata-kata dah lah ni? Tak berkata-kata, senyap. Pak bisu lah. Bisu lah kan ni? Tak bisu. Sifat berkata tu ada. Cuma tak berkecek. Itu maknanya gitu. Nah, sifat berkata tu ada. Bermakna berkata-kata lawan dia bukan bisu. Berkata-kata lawan dia apa? Diam. Bapa ulama kata berkata-kata lawan dia bisu. Kok mana? Bermakna hak lawan bagi bisu ni bukan berkata-kata. Perkata tu. Kerana tak lazim orang hak tak berkata-kata tu bisu. Kau kita duduk lah kereta senyap. Weh, bisu dah kaya ni. Bukan bisu, diam. Tu lagu tu. Kata ni, diam. Bila kita nak berkata-kata, kita berkata-kata. Lagu tu. Kau ada orang cakap. Tu tak puk lah, tiga suku. Dah dia tak cukup tali eci tu. Putuh orang suih mana, tak tahu. Kecek, tak tahu duduk mana. Ada orang pun kecek, tak ada orang pun kecek. Gerak tu. Kena jamuh dahi dia tu. Demai kau buat anak dekat sini. Tak ada. Orang berkecek bila kan tak? Ada orang yang kecek lah. Mak, sehat kau? Tu. Pak mak nak hari-hari. Dia senyap. Pak ni nak kecek ke apa dengan pak mak? Tanya khabar. Tanya khabar dia dekat sini. Pak mak mari, tanya khabar dia. Tu. Berkata-kata, lawan dia diam. Perkata tu baru lawan dia bisu. Tengok. Kena comel sengah tu. Kemudian perkata tu satu. Berkata-kata tu banyak. Berkata-kata tu bukan sifat. Bukan sifat. Berkata-kata tu bukan sifat. Kalau mengikut asyairah kena kepada ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maturidiyah pun kena kepada ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Apa? Allah buka hijab, buka tutup ni sifat kudrat tanjizi hadis.
Allah buka hijab, Nabi Musa dengar perkata tak huruf tak suara, faham mengibarat dengan huruf suara pada umat. Ha itu. Ha. Itu Asy'ariyah. Maturidiyah kata apa? Tuhan buat huruf suara. Ha, menjadikan huruf suara. Menjadi itu sifat apa? Kudrat eh, tanjizi hadis sifat kudrat. Buat huruf suara masuk ke anak telinga Nabi Musa, Nabi Musa dengar huruf suara, dengar huruf dan suara, Nabi Musa faham apa huruf suara tu nak dilalah, nak menunjukkan apa hak perkata yang tak berhuruf tak bersuara di zat Allah Taala, nak royak gapo, nak dilalah, nak bagi tahu apa. Ada. Ha, tak ada. Tak ada khilaf. Maknanya kira-kira khilaf lafzi sajalah antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Ha? Khilaf lafzi saja. Jadi kalau kita tak ikut pada ni peninglah, agak-agak kita pening, bodoh-bodoh pun pening. Sifat Allah Ta'ala banyak. So sekara wahdaniyah pada sifat, ternafikan mutasil pada sifat. Nah, mana ternafikan mutasil pada sifat, macam kita syarah dah tadi. Apa? Sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi so sekara satu kalam. Apa satu kalam? Makna apa satu kalam? Ha, kalau kita kata satu berkata-kata, weh, satu je berkata-kata, gapo satu tu? Ha? Alif, alif saja. Lam mim dak ah. Berat itu. Ha, maka berkata-kata bukan sifat. Itu samarah bagi sifat. Lagi akan sifat kalam tu keluar empat cabang. Nah, sifat hak sungguhnya kalam dengan makna ismi. Apa? Kalam dengan makna perkata. Kemudian ada kalam tapi bukan perkata. Orang panggil kalimatun nafsaniyah. Ha? Kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Kahfi tu. Ha? Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru tanfada kalimatu rabbi walau syi'na bimithlihi madada. Dalam Quran sebut. Kul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah air laut sekalian menjadi dakwah untuk menulis kalimatu rabbi. Apa? Kalimatun nafsaniyah. Itu orang panggil apa? Amrun i'tibar. Qadim juga, sedia kala juga. Nah, tak huruf tak suara, banyak. Tak boleh nak tulis. Ha, kalau tulis pun habis kering laut pun tak boleh tulis lagi. Itu orang panggil kalam nafsani. Ha, itu bukan sifat. Amrun i'tibar. Hak sifat hak kita nak dia akan bahas, kalam dengan mana isim masdar. Apa? Kalam dengan mana ismi. Yang ketiga, kalam masdari. Kalam hok kita terjemuh dengan makna berkata-kata sengoti. Ha tu makna gitu. Hok tu bukan sifat Allah Taala. Nah, bukan sifat Allah Taala. Dan berhuruf, bersuara. Nah. Ha tu. Hasil daripada kalam masdari keluar yang keempat, kalam ma hasala bil masdari, atau kita dikenalkan dengan kalam lafzi. Apa? Lafaz lah. Al-maktub tu. Al-Quran hok kita baca tu kan. Tuhan kata inna ja'alnahu qur'anan arabiyyah, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Oh, Tuhan kata kan, aku buat. Ha? Sebab tu Al-Quran hak berlafaz, ini makhluk. Oh, supaya Mu'tazilah. Ha? Tak sama. Mu'tazilah kata Al-Quran makhluk itu dengan secara sewenang-wenang. Ahli sunnah wal jamaah tidak, di dalam majlis ilmu saja. Tak boleh kata Al-Quran makhluk di kedai kopi, tak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran dengan kalam perkataan yang muradif dia panggil. Taraduf. Apa? Kalam ialah Quran, Quran ialah kalam. Maka bila kita kata Al-Quran makhluk, bimbang takut orang pergi pehe kata Al-Quran makhluk, Al-Quran ismi, Al-Quran nafsi. Hak kita terjemuh dengan makna perkata tu makhluk hak ada di zat Allah. Ha, sesak orang dengan sebab lidah kita tergelecoh. Ha, wala talbisul haqqa bil batil. Maka mu tidak boleh iltibas menyamarkan antara yang hak dengan yang batil. Maka sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal sanggup dirotang dalam penjara. Nah, ha? Padahal kalau dia kata makhluk, lepas. Memang Al-Quran hok berlafaz ni makhluk. Alif lam, ada huruf, ada suara, ada i'rab, ada bina, ada mula, ada akhir. Bukan makhluk. Makhluk ah. Tapi kenapa ditegah cakap Al-Quran makhluk? Takut bimbang orang faham Al-Quran yang di zat Allah
yakni kalam ismi itu makhluk. Al-Quran ismi itu makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran dan kalam ialah perkataan yang sama erti berlainan pada sebutan. Yakni Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Ha? Al-Quran. Oh, ini kalamullah. Biasa dengar kan nasyid dulu. Kalau musabaqah ada tak ini? Al-Quran. Oh, kalamullah. Ya, Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Ha. Maka kalau kita kata Quran makhluk, ha, takut orangnya, oh, di zat Allah Ta'ala Al-Quran makhluk. Ha, sudah. Al-Quran ada di zat Allah tu bukan dengan makna Al-Quran lafzi. Hak tu dengan makna Al-Quran ismi. Sifat perkata. Ha, tu nak bagi beza tu. Ha, jadi molek dah hak pada yang buat ni pelik sungguh. Saya tak payah ada ustaz senior kita juga di Pondok Pasir Tumbuh tu, dia buat satu kitab sifat kalam membongkar kesalahan Al-Mudaqqiq Ad-Dawani Al-Kalambawi pada Al-Mekah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Tuk Dir Sekam, anak murid pada Al-Mekah. Ui, hebat dia. Dia kritik itu ulama-ulama yang jauh lebih tua umur dia daripada dia. Kemudian yang dia kritik itu telah wafat meninggal dunia belakang dah. Nah, pas sekarang tak ada kau orang boleh jawab membela balik. Ada. Cuma gitulah tutup guru kita ni tawaduk. Antaranya tuan guru Baba Ridhauddin, pengasah pondok Ihya Ulumuddin di Pulau Pinang tu. Dia ada tiap-tiap minggu pertama mengajar di UM, mengajar di sekitar Selangor, Kuala Lumpur tu. Hebat. Dan dia pun dia nak tulis dah kitab tu, jawab balik. Tapi sejuk, dia pun sejuk, tak jadi siap kitab dia jawab. Ambo pun kata, tak boleh jadi. Ambo ayat ke Ustaz Zairani. Ustaz Zairani yang mengajar di sini. Tulis ayat ke Baba Ridhauddin, siap kitab tu. Nah, kerana orang ni, orang yang mengkritik pada MK dengan begitu kurang ajar. Siapa dia panggil apa? Ajaran Pok Ma'il Mekoh. Allah jahat. Jahat adab, su'ul adab. Ajaran Pok Ma'il. Ha? Kita komen sikit, puh. Rimuh blog. Ha, rimuh blog, blog lalu dah Facebook. Kita komen tanya, ya, nanti ni. Ha, blog lalu dah. Hai, pening juga. Ha? Hei, tak reti. Hamba tak reti. Nah, tak reti lah. Orang-orang yang jenis hebat-hebat sikit tu. Ha, sebab apa? Kita belajar kitab tauhid ni banyak. Tapi bila kita lalu Baqaratul Aman ni, hok kitab-kitab tauhid, hok kita duk mengaji, duk pening lalak, bengong selok, keluar, tak faham apa tu, terbukuk dengan Baqarah ni. So, nayaknya kitab Baqarah ni dia pelik. Dia hurai apa hok dimaksud oleh ulama-ulama dulu. Sebab apa ulama dulu tak terjemuh sebagaimana pada yang terjemuh? Ha? Kudra, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu dengan pekuasa, penentu, pengetahuan, pehidup, ha? Pekata, pelihat, pendengar. Nanti dalam kitab ni pun dia rakyat, tapi ambil rakyat awal-awal. Antara sebabnya, ihtimal pada yang kata boleh jadilah ulama dulu, dia tak mahu bagi orang awam pada zaman tu bersusah payah orang panggil belajar tauhid. Kenapa? Kerana engkar pekuasa tak kufur. Ingkar sifat perkuasa kufur tak? Tak kufur. Allah tak ada sifat perkuasa. Kufur tak? Tak kufur. Selama lagi, selama mana dia kata Allah berkuasa. Ha, boleh? Sebagaimana Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala berkuasa. Tapi dengan zat. Ha, perkuasa? Perkuasa tak ada. Mu'attilah. Dia menafikan, menta'tilkan segala sifat-sifat daripada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada sifat. Allah Ta'ala zat saja. Ha, tu kenapa dia ambil falsafah punya kaedah ta'addudul qudama mustahilun, berbila-bila benda qadim mustahil. Ha, sifat qadim, zat apa qadim, oi banyaknya qadim, mustahil. Ha, dia tak faham ta'addudul qudama mustahilun tu ialah zat qadim, zat qadim. Ha, ni mustahil perbahasan dalam sifat wahdaniyah. Nah, adapun sifat-sifat qadim tak apa, kerana sifat ni ada di zat yang sama. Ha, sebab tu Mu'tazilah kata, tak boleh. Lagipun dalam Quran tak sebut Allah Ta'ala bersifat Al-Qudrah. Ada tak dalam Quran? Tak ada. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia yang maha berkuasa. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkatlah Allah Ta'ala yang di tangannya, yakni di kudraknya, ha? Segala kerajaan di tangannya, di kudraknya Allah, di kekuasaannya Allah.
Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu, Dia yang Maha Amat berkuasa. Oh, Tuhan kata itu ya. Tuhan tak kata Dia bersifat dengan kudrat. Jadi dalil mutabaqah kata Mu'tazilah dalam Quran tak ada. Maka kami tidak mengatakan Allah bersifat al-kudrat. Ah, Mu'tazilah kata apa? Allahu qadirun bizatihi ataupun Allahu qadirun biqudratihi hiya zatuhu. Ah, gitu. Allah zat yang berkuasa, yang Maha berkuasa dengan kekuasaannya ialah zatnya itu sendiri. Nah, itu kata Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah kata tak itu. Memang tak ada mutabaqah dalam Quran pada. Dilalah mutabaqah tu tak ada. Tapi ingat, dilalah ni ada tiga. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizam, dilalah tadammun. Oh, tu nak ayatnya hebat ulama. Kita pun bengang nak sebut dia. Sebut pun bengang. Pehek lagi bengang. Dua kali bengang. Dilalah iltizam lagu mana? Lazim. Nah, lazim daripada Allah Ta'ala kata Dia zat Dia yang Maha Amat berkuasa, tentu Dia bersifat dengan sifat berkuasa. Lazim, faham secara lazim. Bapa Allah Ta'ala tak cerita Dia ada sifat berkuasa? Itu balaghah dalam cakapan. Macam gini eh, kita mari surat, tiba-tiba dengar dua orang duk mengopak hak kita. Kita tak sedar kita duk belakang tabir. Dari sini kita masuk ke muslimat. Muslimat tak mari lagi. Ha? Dengar tok bilang atuk imam duk ngopak. Oh, berat haji tu, kedekuk hangi, popek. Ngopak bersembur tahi gigi. Kita panah merah muka menatan, ngopak ke aku tok pada tok imam deh. Tak apa. Ngopak lagi aku nak dengar. Ni wah tok puas hati dengan aku. Siapa kemucuk kita pun keluar. Deheng. Oh, kalut lah tok imam tok bilang, tapi bukan surah ni, surah lain. Ya, marah tak bila tadi. Ah, Allah tu haji ada. Dah tadi jujur dia. Masya-Allah tu haji siapa bila? Apa mai ikut muslimat tahu tak ikut muslimin. Allah, kita pun tak payah duduk belakang baiklah. Aku dengar belakang dah gapo hok mengumpat aku tadi. Ha tengok. Tu cakap apa balaro. Ah sudahlah haji dengar dah kita mengumpat apa duk curi tu email tu bila sudah. Ha mana? Ha. Kalau tu haji tak dikata tak sodong tak sodong baik depan aku dah. Aku ada sifat pendengar. Tidak kau bengang tok imam tok bilang. Tak tadi. Tak sodong baik depan aku lah. Aku ada sifat pendengar. Tok imam tok bilang pun mendengung. Apa-apa kalau mu ada sifat pendengar aku pun ada. Nah. Ha jadi tak balarah cakaplah gitu. Hak balarahnya tak sodong baik depan aku lah. Aku dengar belako dah gapo hak ngopak. Aku mendengar belako makna semua apa hak mengopak. Satunya kita faham, oh dia Muhammad, dia mendengar. Yang kedua dia tak pekak. Yang ketiga lazim daripada tak pekak, ada sifat pendengar di telinga dia. Tapi tak cerita habis lah. Okay, oh, tak usah dua baik depan aku lah. Aku dengar belakang dah kerana aku mempunyai sifat pendengar. Ya Allah Ta'ala taruh di atas telinga aku. Oh panjat cakap gitu. No, tak balagh cakap gitu. Jadi Al-Quran ni balagh. Qawlan baligha. Ha? Perkataan yang balagh, yang dalam makna dia. Dah? Maka karena itulah ada makna lazim. Lazim tu yang kata dia Maha mendengar, dia bersifat dengan sifat pendengar. Ha? Allah, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuh. Itu ahli sunnah wal jamaah. Allah Maha amat berkuasa dengan sifat perkuasanya. Ha tu. Nah, comel tu. Allah berkuasa dengan sifat perkuasa. Kalau kita kata Allah berkuasa dengan sifat berkuasa, tidak kau pening dia panggil. Hak tu kena pergi belajar bahasa Melayu balik. Mungkin SPM tak lulus bahasa Melayu gitu ni. Allah berkuasa dengan sifat perkuasa. Bau kena. Saya menyapu sampah dengan penyapu. Ha tu bau tu. Saya mengunci pintu dengan pengunci. Ha bau tu. Saya menyangkut baju dengan penyangkut. Kau ada orang cakap, saya menyangkut baju dengan menyangkut. Oh, bengang dia ni. Bahasa Melayu tak lulus ni. Fake ni, dia ni. Ha, tu yang diketengahkan oleh pada supaya kita ni cakap betul. Betul, kita faham tu kena. Hak sebagaimana Arab cakap, Melayu pun begitulah fahamannya. Baik. Maka hamba hurai baginya, bagi tuan guru Haji Mak Pauh Bendang Jelapan. Yang ni setengah-setengah tolabah tadi. Akan demikian tuturan yang menyalahi itu. Ha, pukul 9 ni kita ada tahlil lagi katanya mayajak. Kemudian kita pun ada pengajian juga di pondok kita tu. Ada kelas malam ni, jadi kita berhenti dulu situ.
Maka hamba hurai, hamba terangkan baginya, bagi setengah-setengah tolabah, yakni Tuan Guru Haji Mak Pauh Bendang Jelapan, akan demikian tuturan yang menyalahi itu. Hamba terang dan menyatakan kehendaknya, yakni murak maksud dengan tuturan risalah Baqarah, dan wajah ubahnya. Kok pihak mana kita kena ubah? Bakpo kena ubah? Macam tadi lah. Bakpo kena ubah? Gini-gini dia bahas. Maka terpaksalah atasnya, atas setengah-setengah talabah, yakni Tuan Guru Haji Mak Pauh Bendang Jelapan, membenarkan ubahan-ubahan tersebut. Tutup guru pakak, oi kena, betul, betul pada yang betul. Hebat sungguh pada yang, hebat sungguh. Kita sambung semula pula insyaAllah. Maka hamba huraikan baginya. Tanda molek tu kita berhenti situ. Hey, tak masuk mengaji lagi tauhid ni. Baru duk baca hamba buat kita, hamba tulis kita. Tak apalah, selalu-selalu. Wallahu a'lam wa ilmu wa atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yazzakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فطاني وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.